Hai guys, selamat datang kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2018 dan di tangan saya ini terdapat Samsung Galaxy S9 Plus. Dan hari ini kita akan menyah kontak peranti Samsung Galaxy S9 Plus ini dan di dalamnya kita akan lihat terdapat kotak kecil dan juga SIM eject tu pada bahagian atas. Dan pada kotak ini terdapat nama Galaxy S9 Plus itu sendiri. Dan di dalamnya terdapat user manual dan juga warranty card untuk rujukan. Kemudian pada bawah kotak ini terdapatnya Samsung Galaxy S9 Plus itu sendiri. Dan jika anda lihat, warna di sini adalah warna hitam dan dilindungi oleh plastik untuk melindungi telefon ini daripada terkena cala apabila dalam kotak ini. Dan kita akan buka plastik ini dan anda akan dapat lihat permukaan kaca yang digunakan pada Samsung Galaxy S9 Plus ini dan ianya nampak sangat cantik. Pada bahagian hadapan juga terdapat plastik pelindung untuk melindungi peranti ini ketika di dalam kotak dan anda harus mencabutnya. Kemudian jika anda ingin meletakkan screen protector, anda perlu membuang plastik pelindungan ini dahulu. Dan anda akan dapat lihat rekaannya dia buat daripada kaca, bezel screen, nisbah 18.59 dan menampakkan telefon ini sangat-sangat nipis. Telefon ini juga membawakan banyak perubahan seperti kamera, screen, software dan sebagainya. Dan seperti yang saya jagakan, Samsung Galaxy S9 membekalkan USB-C adapter kepada USB-A. Seterusnya adalah adaptive fast charging untuk Samsung Galaxy S9 yang menyokong fast charging pada peranti ini. Seterusnya, jika anda lihat di dalam kotak kecil ini, terdapatnya USB-C kepada USB-A untuk memindahkan data mahupun charging. Dan jika anda mahu memindahkan data daripada telefon lama kepada telefon baru ini, anda boleh menggunakan adapter dan juga wire tersebut. Dan seterusnya adalah earphone daripada AKG. Samsung masih lagi membekalkan AKG earphone pada peranti mereka, yang mana sangat menakjubkan, cukup untuk mereka penggemar muzik. Dan terdapat juga earbuds untuk menyesuaikan telinga pada AKG earphone ini. Jadi itu sahaja daripada kami menyah kotak Samsung Galaxy S9 Plus ini. Ulasan akan datang tidak lama lagi. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.